Kolesterol itu kita bicara jangka panjang, ya. Jadi kolesterol itu adalah penyumbang penyempitan pembuluh darah kita, dan itu berlangsungnya puluhan tahun. Sehingga kalau kita gaya hidup sekarang, mungkin saja kita itu tidak merasakan nikmatnya, atau mungkin hasil dari kita bergaya hidup sehat itu saat ini. Tetapi ini semua adalah untuk kemudian kita, keadaan kita, kesehatan kita nanti di kemudian hari, ya. Jadi kita ingin nanti di hari tua kita, insya Allah kalau kita umur panjang, maka kita dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa aktivitas yang prima, bisa produktif, tidak merepotkan anak cucu kita. Dan itu semua dimulai dari hari ini. Jadi bergaya hidup sehat, makan rendah kolesterol, olahraga cukup, tidur teratur, kemudian minum air putih yang banyak, dan hindari faktor stres. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk berikhtiar. Dan semua bentuk ikhtiar kita itu adalah nilainya ibadah. Asal kita niatkan semuanya hanya untuk supaya kalau kita sehat walafiat, kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan dan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat.